ini kita berkumpul di kawasan Kampung Coldstream untuk kita sama-sama mendengar isu-isu politik Malaysia, di mana tidak lama lagi kita akan berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-13 nanti. Ramai kawan-kawan tanya, bila tarikh pilihan raya? Kawan tahu bila tarikh pilihan raya? Tak tahu. Kita undi, kita undi, kita pilih wakil rakyat, kemudian kita bentuk kerajaan. Siapa bentuk kerajaan? Rakyat. Betul lah. Tapi ini UMNO Barisan Nasional, dia main teka-teki dengan rakyat. Mau umum tarikh pilihan raya, dia teka-teki, dia main-main dengan rakyat. Kalau kita lihat dalam dunia ini, rakyat tahu tarikh pilihan raya lebih awal. Macam di India, 6 bulan awal orang sudah tahu bila mau undi, 6 bulan. Indonesia serupa, China serupa, Jepun serupa, Singapura serupa. Tarikh pilihan raya akan diumumkan lebih awal kepada rakyat supaya semua orang, semua parti buat persiapan. Tapi dalam dunia ini, UMNO Malaysia, dia tak berani ubah tarikh pilihan raya. Sebab apa? Dia takut pada rakyat. Betul tak? Kawan-kawan, sekarang kita tengok mana-mana saja. Satu Malaysia, Najib Hussein, dia buat program, dia bagi duit sama rakyat. Hadir itu program 5,000, 10,000. Dalam TV dia tunjuk, wah, ini Barisan Nasional sudah kuat, sudah dapat sokongan rakyat. Tengok Perdana Menteri mana-mana pergi, 10,000, 20,000, 50,000 orang mari sokong dia. Kalau itu betul, dia harus berani, betul tak? Tapi sampai sekarang dia tak berani. Sebab apa? Dia sudah tahu kalau pilihan raya ada diadakan, dia akan jatuh. Maka dalam sejarah Malaysia, Barisan Nasional akan masuk dalam kubur. Sebab itu dia takut. Sebab itu Mahathir, Tun Mahathir semalam dia cakap, ini Barisan Nasional sekarang dalam bahaya. Kalau adakan pilihan raya sekarang, Barisan Nasional akan hilang kuasa. Siapa cakap? Tun Mahathir cakap. Jadi ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sekarang bukan macam dulu. Orang Malaysia sekarang, orang Melayu, orang Cina, orang India sekarang sudah pandai. Sebab apa pandai? 54 tahun ini UMNO Barisan Nasional, dia tipu rakyat. Ini negara kaya, ini bukan negara miskin. Negara kita ada petroleum, negara kita ada pertanian, negara kita ada perlumbungan. Maka Malaysia, bumi Malaysia ini kaya dengan sumber alam semula jadi. Tapi UMNO Barisan Nasional, dia urus negara, wang dia angkat, rakyat dia bagi sikit. Sebab apa saudara? Sekarang rakyat sudah ada satu pilihan. Dulu politik dulu, dia dasar pecah dan perintah. Macam dulu, ini orang Melayu UMNO jaga, orang Cina MCA jaga, orang India MIC jaga. Itu politik dulu. Sebab itu dia lama boleh kuasa. Dulu UMNO dia pergi cerita dekat orang Melayu di kampung, jangan undi DAP, itu parti Cina. Ini UMNO pergi takutkan orang Melayu. Ini MCA dia pergi takutkan orang Cina. Oh, jangan sokong PAS, nanti sokong PAS bawa kena kutuk. Itu politik dulu. Dulu punya cerita. Sebab itu mereka sudah lama boleh kuasa. Betul tak kawan-kawan? Ini MIC pergi jumpa India, dia cakap, oh, ini PAS, ini Islamnya parti, ini DAP, Cina punya parti. Jadi jangan sokong DAP, jangan sokong PAS, sokong itu Dacik.
Itu MIC dia jumpa India, dia cakap cerita macam itu. Itu dulunya orang sudah percaya. Tapi sekarang kawan-kawan, sekarang kita sudah ada lagi satu pakatan. Boleh lawan Barisan Nasional, tapi pakatan dia jauh berbeza dengan Barisan Nasional. Bukan mengikut perkauman, bukan beragendakan perkauman, tetapi Pakatan Rakyat Keadilan DAP PAS. Dia agenda apa? Agenda keadilan untuk semua rakyat Malaysia. Sebab itu kawan-kawan, kita tengok dalam Pakatan Rakyat hari ini, orang Cina dalam Pakatan Rakyat dia pakai baju PAS. Orang Melayu dalam Pakatan Rakyat dia pakai baju DAP. Sebab itu UMNO takut. Dulu dia takut-takutkan orang Melayu, MCA takut-takutkan orang Cina, MIC takut-takutkan orang India. Tapi sekarang orang Melayu, orang India, Cina, dia tak takut dengan PAS, dengan DAP, dengan keadilan. Sebab yang takut adalah UMNO, yang takut adalah MIC, yang takut adalah parti MCA. Sebab apa? Orang sekarang sudah bijak, tidak tipu dengan politik perkauman. Tapi rakyat Malaysia pada hari ini mahukan perubahan yang meletakkan sebagai agenda perubahan. Sebab itu kawan-kawan, kita sudah ada pakatan dalam keadilan. Semua kaum ada. Melayu ada, India ada, Cina ada, orang asal ada, Iban ada, Kadazan ada, Melana ada. Ini dalam parti keadilan rakyat. Dalam DAP, orang Cina ada, orang Melayu ada, orang India ada, orang asal pun ada. Dalam PAS, orang Melayu majoriti, sekarang sudah ada kelab Dewan Himpunan yang mewakili orang Cina, yang mewakili orang India. Jadi ini menunjukkan bahawa parti dalam Pakatan Rakyat Keadilan PAS DAP bukan berjuang berasaskan kepada agenda perkauman, tetapi di atas agenda Islam. Sebab itu kawan-kawan, dalam bila akan datang, kita harus bersatu untuk tumbangkan parti perkauman seperti UMNO, parti perkauman seperti MCA, parti perkauman seperti MIC, supaya kita kuburkan semua pemimpin yang berjuang untuk memunculkan peran mereka dengan menggunakan isu perkauman, dengan menggunakan agama dan sebagainya untuk membolehkan mereka terus memegang kuasa. Sebab itu kawan-kawan, pilihan raya kali ini adalah pilihan raya yang paling bersejarah dalam Malaysia, di mana kita akan menyaksikan UMNO dan Barisan Nasional akan berkumpul. Sebab itu UMNO dan Barisan Nasional semakin hari dia semakin tertekan untuk mengumumkan tarikh pilihan raya, untuk membubarkan parlimen dan memberi laluan kepada rakyat Malaysia untuk memilih sebuah kerajaan yang lebih baik, jauh lebih baik daripada UMNO dan Barisan Nasional. Boleh sokong? Wah. Sekarang mana-mana kawan-kawan kita pergi, sokongan rakyat kepada Pakatan Rakyat cukup hebat. Sebab itu hari ini kita tengok Najib, dia majlis mengumumkan ketibaan yang berhormat Tin Chua Ahli Parlimen Batu merangkap naik Presiden Keadilan Malaysia. Kawan-kawan, baru-baru ini Dato' Sri Anwar Ibrahim, kenalan Dato' Sri Anwar Ibrahim, kita punya bakal Perdana Menteri Malaysia, dia cabar Najib, you berani? Mari kita berdebat soal dasar, soal polisi. Tapi kawan-kawan, sehingga hari ini Najib tidak berani menyahut cabaran Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk berdebat isu politik, isu ekonomi yang merupakan agenda yang kita perjuangkan pada hari ini. Tidak berani. Kalau dia tidak berani, maksudnya dia apa? Pengecut, betul tak? Dia ini kalau tak berani cabar ini, cabaran Dato' Sri Anwar, dia bacol, betul tak? Ya, ini Perdana Menteri, dia ada semua kuasa dia pegang.
tapi mau lawan dengan Anwar Ibrahim, dia tak berani. Sebaliknya apa? Dia gunakan agensi kerajaan, dia gunakan TV3 suku, dia gunakan RTN, dia gunakan utusan Malaysia, dia gunakan akhbar-akhbar, media cetak, media elektronik yang mempunyai pengaruh pemerintah untuk mengaitkan Dato' Sri Anwar Ibrahim, untuk mengaitkan pimpinan Pakatan Rakyat, untuk mempengaruhi pemikiran rakyat supaya tidak menyokong pemimpin-pemimpin ini, saudara. Ini menunjukkan bahawa Najib tidak berani untuk berdepan dengan rakyat dan berharapan dalam pilihan raya di Padang Samarata. Sebab itu kita lawan ini kerajaan, sebab dia tak betul. Pemimpin sudah rasuah, berbagai tuduhan yang kita telah buktikan kepada pemerintah bahawa pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini adalah pemimpin yang rasuah. Maka rakyat harus bangkit dalam pilihan raya akan datang untuk membersihkan negara ini daripada pemimpin korup dan menyelamatkan negara ini daripada kezaliman UMNO dan Barisan Nasional yang sudah lama berkuasa. Saudara, hari ini Najib tidak berani sebab apa? Ada satu isu yang menjadi liputan dunia. Satu dunia sudah tahu sekarang siapa bunuh Atatürk'ü. Tahu Atatürk'ü? Siapa bunuh? You orang kata Najib, bukan saya kata. Saya kata nanti polis tangkap saya. Betul lah. Siapa bunuh Atatürk'ü? Sampai sekarang belum tahu. Sebab itu bom C4. Siapa punya kuasa masa itu? 2001. Siapa Menteri Pertahanan ketika itu? Najib itu merasa Atatürk'ü dibunuh dengan kejam oleh dua pegawai yang pegawai peribadi Datuk Najib ketika itu. Tapi sampai sekarang masih belum mencari siapa pembunuh sebenarnya Atatürk'ü. Sebab itu Najib hari-hari dia tidur, muka Atatürk'ü sudah mari. Sekarang dia pening, membubar parlimen. Ini Atatürk'ü sudah mari. Sebab apa? Ini kes kapal skopi. Kawan-kawan tahu kapal skopi itu masuk dalam lautnya. Sudah, itu kes sudah buka di mahkamah antarabangsa di Paris. Ini mahkamah besar, mahkamah dunia. Besarnya mahkamah dalam dunia sudah buka ini kes. Sebab apa? Ada bukti-bukti di mana berlaku urusan komision. Majlis mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Dr. Lee Boon Chye, Ahli Parlimen Gopeng, dan juga merangkap Majlis Pimpinan Pusat Keadilan Malaysia. Sekarang Mahkamah Perancis sudah ada bukti ini pembelian kapal selam Skopin telah melibatkan rasuah 500 juta melalui satu syarikat yang bernama Syarikat Perimeka yang dimiliki oleh Razak Baginda. Razak Baginda yang merupakan kawan rapat Najib Tun Razak. Sebab itu Razak Baginda dia bebas daripada tuduhan ketika tuduhan pembunuhan Atatürk'ü. Itu kes sedang berlangsung di Mahkamah Paris. Mahkamah Paris sudah keluarkan surat kepada Najib, you Dato' Sri Najib, you mesti mau datang ke Mahkamah Paris sebagai saksi. Sebab ada bukti-bukti yang menunjukkan you terlibat dalam urusan komision 500 juta. Bukan saja Dato' Sri Najib, Mahkamah Antarabangsa Paris sudah hantar surat kepada Menteri Pertahanan Malaysia yang ketika ini Dato' Sri Zahamidi, Ahli Parlimen Bangga Datuk, iaitu kawasan saya. Zahid Hamidi sudah hantar surat supaya you pun datang sebagai saksi. Sudah hantar surat kepada Razak Baginda, you mau datang sebagai saksi. Tapi kawan-kawan, sehingga hari ini Najib tidak berani jawab untuk hadir ke Mahkamah Paris. Dia diam. Wartawan pergi tanya, Dato' Sri Najib, you akan pergi ke Paris kah? Dia cakap, dia lari cepat-cepat. Dia tak berani mau jawab. Sebab apa dia lari?
Ini orang sudah fikir, kalau you betul, you bersih, you tak perlu lari, betul tak? Mahkamah pagi, mahkamah panggil, you pergi jawab, balik sudah. Tapi sampai sekarang, you takut. You takut kalau, ini ada sesuatu betul lah. Ada sesuatu yang tidak betul. Mungkin tuduhan 500 juta yang mengingatkan Najib Tun Razak mungkin betul. Sebab itu dia tak berani. Sebab itu kawan-kawan dia tak berani bubar parlimen untuk memberi laluan pilihan raya. Dia takut ini isu boleh menjatuhkan dia dan boleh menyebabkan UMNO Barisan Nasional hilang kuasa dalam pilihan raya umum akan datang. Itu Najib Rosma lagi. Kenal Rosma? Isteri Perdana Menteri Malaysia. Wah, dia punya belanja kawan-kawan. Cincin berapa juta dia pakai? Satu cincin berapa juta dia pakai? 24 juta. Satu jari dia pakai. Dia pergi ke luar negara, bermalam di hotel-hotel mewah di Dubai. Satu malam saja dia tidur RM100,000 Malaysia. Itu wang siapa? Ini wang rakyat Malaysia. You cakap ini rakyat mau jimat cermat, tapi you punya mewah terlampau. Kita tak boleh maafkan saudara, betul tak? Bukan itu saja, dia beli handbag, satu handbag saja lebih RM300,000. Selipar satu pasang RM20,000, RM15,000. Baju satu pasang RM30,000, RM40,000. Ini wang siapa? Ini uang rakyat Malaysia. Dia isteri Perdana Menteri. Apakah dia boleh gunakan uang rakyat untuk kemewahan dia? Tak boleh. Jadi macam mana kita nak betulkan dia? Iaitu melalui pilihan raya. Kawan-kawan ada kuasa, satu kuasa yang besar, iaitu kuasa undi yang boleh menghukum pemimpin-pemimpin seperti ini. Dan kita boleh pensyenkan mereka dan kita angkat pemimpin seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah berjanji kepada rakyat Malaysia, kalau kita diberi kuasa, kita akan turunkan harga minyak petrol dalam masa 24 jam. Untung tak kawan-kawan? Turun harga minyak petrol lah. Tapi ini Najib cakap, wah, ini Anwar, ini bohongnya. Dia semua cakap, tak nak bikinnya. Kalau apa Anwar cakap, kita bikin, ini negara boleh bankrupt. Ini Najib kata, tolong rakyat, negara boleh bankrupt. Tapi dia tolong keluarga Sarizat, 250 juta, negara tidak bankrupt. Dia tolong dia punya anak, miliki saham, negara tidak bankrupt. Kita apa kata rakyat, melalui tawaran buku jingga, kita kata, kalau kita kuasa, kita akan turunkan harga minyak petrol. Kalau kita kuasa, kita akan mansuhkan Lebuh Raya Utara Selatan secara berperingkat-peringkat. Kalau kita berkuasa, kita akan memberi pendidikan percuma dari peringkat awal hinggalah ke peringkat universiti. Ini tawaran. Oh, dia cakap, kalau bagi pendidikan percuma, negara bankrupt. Kepala otak dia, dia tak boleh urus negara dengan baik, tapi dia kesalahkan kita. Gunanya kalau kita tolong rakyat dengan tawaran melalui buku jingga, negara boleh bankrupt, saudara. Mana betul? Kita Anwar Ibrahim adalah seorang tokoh dunia. Dia punya pengalaman cukup banyak dalam kerajaan. Apa dia cakap, dia boleh fikir. Sebab dia tahu hasil negara adalah kita untuk petroleum saja hampir 80 bilion kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, ada banyak penceramah sudah ada. Jadi kita mesti mempersatu. Boleh? Orang Melayu, orang India, orang Cina, kita bersatu, kita tumbangkan Barisan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Boleh? Sekian, terima kasih. Salam reformasi. 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 Nandri Sese.